Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Yosefa. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyisipkan video pada PowerPoint. Yang pertama, kalian buka file yang sebelumnya yang kalian buat. Setelah itu, pastikan kalian berada pada slide terakhir. Lalu setelah itu kalian bisa klik new slide. Lalu setelah itu kalian bisa memilih menu insert, lalu video, lalu pilih video from file. Lalu pilih atau tentukan video yang ingin kalian gunakan. Di sini saya menggunakan video inspiratif. Klik insert. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu kita ukur videonya. Seperti ini. Agar video dapat berjalan secara otomatis ketika sedang dijalankan, kalian bisa klik video, lalu pilih menu playback. Pada bagian start, kalian pilih automatically. Lalu setelah itu video bisa dijalankan. Berikut adalah tampilan dari slide 6. Ini adalah hasilnya. Mohon maaf, saya tidak memutar video secara full karena video akan terkena hak cipta. Jadi videonya saya hanya memutar setengah saja. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.